Sebelum melaksanakan penyeberangan, wajib mengikuti rapid test. Jadi kepada warga masyarakat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya adik mau kemana? Mau pergi sendiri. Oh, ada acara apa di sana? Kerja. Okay. Nama adik siapa? Ibu sebenarnya bilang. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi kami dari tim COVID-19. Mohon maaf atas. Yang ini. Pagi hari ini saya beserta dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kalak BPBD Kabupaten Klungkung menyelenggarakan pemeriksaan rapid antigen gratis di wilayah Pelabuhan Tribuana dan Kusamba. Kegiatan ini kami sinergikan antara Kodim dengan pemerintah Kabupaten Klungkung, di mana upaya kita bersama untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Di mana beberapa minggu terakhir ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan terutama di wilayah Kepulauan Bali. Kita harapkan dengan adanya pemeriksaan rapid ini kita dapat melaksanakan 3T dengan baik. Testing sehingga kita dapat mencari ataupun tracking terhadap klaster-klaster yang ada, yang baru maupun yang terbentuknya sudah lama, sehingga kita bisa minimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Klungkung. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penumpang kapal speedboat yang kita periksa hari ini. Ya, sampel hari ini adalah salah seluruh penumpang, termasuk dengan beberapa sampel kita ambil adalah dari penjual ataupun pedagang yang ada di wilayah Pelabuhan Kusamba. Kita harapkan upaya kita bersama, selain kita menjaga 3M, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan ini ke depannya di wilayah ataupun tempat yang lain. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Om Swastika. Om Santi.